Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo dan salam takziah bagi mangsa-mangsa banjir, penampang dan yang sewaktu dengannya. Salam takziah juga kepada keluarga-keluarga yang menghadapi musibah di Sabah nih. Jadi alhamdulillah, apa-apa pekerjaan seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah hari ini kita ada satu perkongsian di part 2 untuk Grand Livina. Ya, Grand Livina di mana masalah Grand Livina ini masuk di tidak jalan. Ya, masuk di tidak jalan dan di part 1 kita terangkan apakah punca-puncanya dan apakah simptom-simptomnya dan di part 1 juga ada yang tidak ada suara ya, minta maaf saya lah. Jadi di sini kita ada nyatakan di sini part 1 mungkin ada yang terlepas pandang, so kita tengok punca-punca dia. Jadi ini kita dapat gisiran nih, ada gisiran-gisiran halus macam drum tuh yang ini. So ini di part 1 lah. Ini part 1 lebih kepada isi perut di dalam lah. Bagaimana direct drum, piston seal, body valve dan juga torque converter kita cek satu-satu lah, oil pump. Nah, jadi mungkin ada yang terlepas pandang part 1, jadi saya bagi tajuk sajalah Nissan tajuk dia ini ya, part 1 ah. Mungkin ada yang terlepas pandang Nissan Grand Livina masuk di tak jalan punca dan solusi ya. Cuma ini part 1 saya lupa letak. Ini dia part 2 lah yang kali ini. So part 2 ialah kita akan cerita tentang apakah hasil selepas kereta ini kita overhaul dan adakah kereta ini kembali normal. So kereta ini ada 3 masalahnya. Yang pertama sekali adalah masalah gearbox tidak jalan. Yang kedua masalahnya orang ini mengadu aircon tidak sejuk. Dan yang ketiga temperature naik. Jadi ketiga-tiga masalah ini kereta ialah datang satu package, tapi kita dominan untuk membahas berkaitan dengan gearbox dahulu. Dan kita sentuh gearbox sebab ini tujuan utama orang ini datang sini, yaitu masuk di tidak jalan, reverse jalan. So kita akan tengok apakah yang berlaku sebenarnya di gearbox depan 2. Sebelum kita sentuh sedikit sebanyak untuk selingan ini tengok part 2 mungkin sebab backgroundnya hitam, barangnya pun hitam, dan nampak macam semut hitam di waktu malam. Okey, jadi puncanya adalah seperti ini. Dia punya piston seal reput. Mungkin ada yang ni. Ya, ini kita nampak ya, di part 1 boleh nampak piston seal dan kita semua o-ring kita ganti, oil seal drive shaft kita ganti, piston seal ni kita ganti. Ini dia punya clutch direct drum. Okey, semua kita ganti. Walaupun clutchnya masih tebal, ada yang tipis. Ini pun masih boleh pakai. Tapi alang-alang sudah di-overhaul. Ini tipis sudah. Di atas ada tebal sikit, di bawah tipis sudah, nampak ni. Tiada sudah dia punya ni. Licin sudah. Yang ini yang licin sudah. Yang lain-lain mula sudah menipis di bagian lain-lain, tapi tidak berapalah. Tapi punca kepada nak masuk di adalah berlaku masalah seal yang keras dan ada yang putus sudah ya. Dan kelasnya hanya on the way rosak. Dan masalah sekarang yang seterusnya kita ganti juga bearing dia. Kita cuci body valve dan ini bearing pelornya. So, okay, saya akan ambil handphone saya. Di mana body valve itu kita ada nyatakan ya. Mungkin kameramen boleh fokus di sini dulu. Saya sekejap. Saya tengok saya punya ini. So kita tengok sini kameramen, kita boleh fokus ya. Ini body valve kita. Yang warna hijau itu adalah bearing dia ya. Ini bearing dia. So ini bearing body valve, kita ada tunjuk anak panah dia. Okey, kameramen boleh fokus ya. Ini yang bearing dia yang dua part di atas ni adalah bearing yang sama ni, yang sama besar. Yang bawah ni adalah 3 biji. Ni kalau kita nampak fokus ya bearing dia ni, nampak ah. Ni besar. So kita tengok bearing dia ada 2 yang besar. Ada 2 yang besar ni lah. Saya tidak tahu mana lagi satu hilang berkali, tapi kita sudah ganti ya. Yang kecil-kecil ni dua ya, tapi sini besar kita tengok. Ni. Jadi kita semua ganti bearingnya supaya kita tidak mau nanti masa kita servis body valve ya. So, body valve ini fungsinya adalah untuk orang bilang sebagai medium perantara untuk pam minyak daripada oil pump ke kawasan-kawasan piston yang hendak ditolak, ke mangkuk-mangkuk yang hendak ditolak, yaitu piston seal bermula daripada oil pump ke body valve mengikut solenoid, di mana satu minyak yang akan dialirkan dan seterusnya melalui piston seal
dan piston-piston tadi akan menggerakkan clutch dan juga steel dan seterusnya menggerakkan itu drum dan juga kepada output gear lah. Mananya ratio gear itu bergantung kepada mangkok dan juga output. Dan pergerakan ini tadi semua mekanismenya bergantung kepada minyak gearbox tadi. Jadi tidak boleh berlaku juga kebocoran, minyak tak boleh kurang, solenoid tak boleh masalah. Jadi ini semua adalah kombinasi dan juga hubungan antara elektronik dan juga ECU, yaitu mechanical dan juga elektronik mesti bergabung, yaitu mekatronik. Disebut mekatronik sebab gabungan mechanical dan elektronik ataupun elektrik elektronik. Nah, lebih kurang begitu. Jadi sekarang ini apa yang kita mau bahas di sini adalah kereta ini selesai atau tidak. Kita akan ke kereta itu dulu, tapi sebelum itu kita akan selingkan dua masalah yang menumpang di kereta ini, yaitu kenapa temperature naik, ialah masalah termostat dia tidak jalan. Walaupun nampak baru, kameramen boleh sini ya, nampak dia macam baru ya, tapi dia bila kita masak dia tidak terbuka ya. Dia tidak terbuka. Patutnya bila kita masak dia tidak terbuka. Patutnya bila kita masak ini spring akan tolak begini. Jadi air boleh lalu. Masalahnya bila kita masak sehingga 100 dari Celsius pun dia tidak terbuka, itu menyebabkan hose atas dan hose bawah itu tidak bekerja dengan baik. Oke, sekarang begini. Kita akan pergi enjin, kita cerita enjin dulu ya. Oke, kereta ini ada dua masalahnya. Oke, untuk mengetahui termostat masalah atau tidak, kereta ini datang. Ini kita selingkan gearbox. Kita pegang hose bawah nih, hose atas nih. Kameramen boleh tengok sini. Hose ini panas. Ini hose. Hose ini panas. Bawah mesti panas. Kita tengok dulu. Kalau tidak panas, oke. Kameramen, ini atas. Ini maksudnya isap. Bawah ini pump. Kameramen ke sini mungkin panas. Saya tidak boleh cepat. Oke, saya ambil inilah. Oke, ini. Nampak ini yang tangan saya nih? Nih. Nah, ini adalah hose pump. Yang ini adalah hose isap. Nah, jadi kalau ini panas, di bawah sini sejuk, bermakna termostat ada masalah. Jadi kereta ini panas di atas, sejuk di bawah. Bermakna berlaku termostat masalah, boleh juga jadi water pump masalah. Boleh juga masalah radiator sumbat. Jadi tiga punca dia. Jadi bila kita cek tadi dan kita ada rekaman ya. Mungkin kameramen boleh hold dulu untuk mengurangkan duration. Saya cari dulu. Oke, ini yang asal. Yang sebelah sini yang ini. Coba kameramen tengok mana tuh termostat tadi. Ah, termostat yang ini. Oke, ini termostat. Kameramen masuk sini. Oke, termostat ini nampak. Ini termostat yang ini sekarang di tangan saya. Yang ini hitam nih. Ini termostat. Nampakkah dia tidak terbuka? Nah, kita main balik, kameramen mesti fokus, tidak nampak perbezaan dia. Ketika dimasak, ini yang baru kita beli, ini yang asal dia punya, tidak terbuka. Ini terbuka ya, kameramen boleh nampak dia terbuka, ini nampak siring dia. Nah, ketika dimasak dia terbuka, yang ini yang asal tidak terbuka. So, kita ganti termostat. Nah, ini terbuka, itu nampak, yang ini tertutup walaupun dia panas. Ya? Jadi menunjukkan air tidak dapat lalu, sebab termostat ini fungsinya bila panas dia patut buka. Tapi air mendidih 100 derajat Celsius pun tidak buka. Yang inilah, nampak nih, sama kan? Aduh, yang ini baru kita beli, kita uji coba untuk tunjukkan dengan customer bahwa apa yang kita buat diagnosis itu bukan andaian, tapi kita buat ujian. Jadi bila kita nampak sekarang benda ini, kita tengok, nampak kan jelas ya? Jadi masalah yang berkaitan enjin panas ini adalah satu puncanya. Yang kedua, kipas tidak jalan. Oke, ini kipas tidak jalan ya? Fan motor dia tebal ya? Macam cake dua lapis ini, tebal betul. Cuma yang kita tidak pakai original ya, sebab ownernya kata kurang-kurang sedikit budgetnya. Jadi kita pakai lenda original. Tapi efeknya tidak original, tidak tahu berapa lama dia tahan lah. Nah, kita tidak pakai original, ini original lah. Tapi kita sudah suggest ownernya untuk pakai original. Dia kata minta dipasang yang tidak berapa, tapi tidak original. Tapi terus terang, bila tidak original, ketahanan satu, kedua RPM per menit tidak akan kuat macam asal. Sebab kena ingat lah, bila kita suggest, kalau boleh diikut lah. Tapi mungkin kurang budget lah, kita positive thinking berangkali lah. Tapi ini kipas, dia punya fungsi tiga tau. Dia sejukkan kondenser aircon, dia sejukkan radiator, dan dia sejukkan gearbox. Jadi kalau kau pakai tidak original, saya tidak tahu berapa RPM per menit. Kita takut, satu, dia tidak dapat bubut itu suhu untuk buang. Yang kedua, kita tidak tahu berapakah jangka hayatnya. Tapi benda kita sudah beli, last minute baru dia suruh tukar ori, kita tidak dapat menyahut cabaran dia lah. Kita pasang yang tidak ori saja lah. Pasal lambat dia respon, kita sudah mula-mula kita cadangkan dia ori, tapi dia tak nak ori, apa boleh buat, boleh juga pakai. Tetapi dari segi jangka hayat fan motor tidak tahu berapa lama. Dan yang kedua, berapakah putaran per second sebab 3 dalam 1, kita tidak tahu adakah dia boleh bubut. Bubut ini kalau bahasa Sabah boleh kejar suhu tadi. Sebab 3 dalam 1 dia sejukkan gearbox, sebab
minyak ATF itu dia masuk di dalam radiator di bawah, kondenser di hadapan cooling coil. Kameramen sini. Okey. Untuk makluman, semua kereta baru kalau boleh pakai original, tapi saya sudah cakap dengan dia, tapi dia mungkin lambat respon, tidak tahulah, sebab ini kita sudah bagi tahu awal masa kita buat gearbox, dia selalu minta kita yang tidak ori, jadi kita sudah pasang yang tidak ori, last minute baru kasih tahu ori, jadi kita tidak dapat menyahut cabaran dia. Kena ingat tak, radiator ini original, dia kena kasih sejuk, kasih flash dia, ini radiator, si flash, ini radiator depan, kondenser yang ini, di depan ni, tuh, nice, okay. Ini kondenser depan ni. Ini kondenser. Ini depan ni. Nampak tak kondenser? Ini kondenser. Ha, ni. Di hadapan ini kondenser. Nampak ni? Ha, ini kondenser. Itu bukan. Itu radiator. Ha, sini. Ini kondenser. Okey. Ini kondenser. Yang di belakang dia ni adalah radiator. Ha, ini radiator. Jadi yang di bawah radiator ni, dia ada lagi satu. Dia sebut sebagai ATF cooler. Dia masuk dalam radiator. Jadi kalau kipas tidak kuat, masalah lah. Tapi buat masa ini okey jualah, kami test okey. Harap-haraplah dia bertahan lamalah. Saya itu kira kalau sudah bagi nasihat dengan ni, kalau boleh ikutlah nasihat tu supaya tidak ada kesan sampingan lain. Sebab menyesal dahulu tiada guna, menyesal kemudian menyesal dahulu sesal pendapatan ya. Menyesal kemudian tiada gunanya kan. Jadi kita saja sini pun brand walaupun dah ori masih okey juga. Cuma tidak boleh lawan juga the original Nissan lah. Tapi kita memahami mungkin bajet tidak cukup, tidak apalah. Cuma kita bagi konten begini untuk mereka di luar. Apakah perbezaan original dengan tidak original? Satu ialah daya kelajuan di RPM. RPM namanya per minit putaran. Berapa per minit? Mungkin kalau original 1000 per minit, dia mungkin 800 saja ataupun 600. Mungkin. Kita tidak tahu, itu bergantung kepada siapa yang buat. Tapi bagi saya, apa-apa kereta yang gunakan satu kipas, 3 dalam 1 atau 4 dalam 1, contohnya ada turbo, dia ada intercooler turbo, kipas yang sama, pakai yang original. Supaya dia dapat mengejar suhu tadi itu. Sebab kena ingat, kipas ini 3 fungsinya untuk kereta ini. Kalau kereta Wira, aircon lain, radiator lain. Untuk kereta lama dia separate, dia punya kipas. Untuk aircon lain kipasnya, untuk enjin lain. Sebab itu kenapa kita saja dia pakai ori. Tapi tidak apalah, orangnya cakap, ialah kita positif thinking saja, mungkin kurang budget barangkali, sebab memang kereta ini agak berumur dan agak bermasalah sikit. Dan yang seterusnya, masalah enjin settle lah, yaitu fan motor rosak dan juga termostat masalah. Jadi yang ketiga masalahnya aircon tidak sejuk. Jadi aircon tidak sejuk, dia dimaklumkan orang saya, dia cakap dia mau servis. Jadi flash itu tolong kasihan silau saya. Okey, jadi dia cakap orang ini aircon-nya tidak sejuk. Sebenarnya aircon kami tidak buat apa-apa, tidak tambah gas, kami tidak servis, kami juga tidak ganti valve, kami juga tidak ganti dryer, kami juga tidak flushing. Tapi aircon ini sekarang setelah kita ganti kipas, termostat, aircon dia sejuk. Kalau saya jahat tadi, saya boleh cakap, dia cakap aircon kena overall buka lagi. Tapi sebenarnya paling penting adalah untuk dalam keadaan budget dia kurang, flushing saja. Dan sekarang kami tidak buat apa-apa aircon dia, kita tengok berapakah bacaan aircon dia. Sebelum kita cerita gearbox. So, kameramen boleh masuk dalam. Okey, kita tengok aircon dia sejuk jugalah. Kalau kita tengok sini, walaupun kita tidak buat apa-apa, dia sejuk juga. Saya pun tidak tahu berapa suhunya ni, sebab sekejap boleh hold dulu, saya ambil termometer suhu dulu. Okey, assalamualaikum mah. Tadi kita cerita aircon dia, kita tidak tambah gas, tapi bacaan aircon dia menunjukkan 13.1 ya. Kita tengok kameramen, kita cocok sini, kita cocok di sini, kita buka nombor 3 dan kita pakai full. Paling full nih, dia dapat 13, saya memang tidak berapa sejuk, tapi boleh dikatakan sejuk jugalah. Nah, sebab kalau suhu di luar ni 35 ataupun 37. Tapi aircon yang paling bagus mesti di bawah 10 ya. Tapi kita tiada buat aircon lah. Tapi kalau orangnya mau servis, memang patut diservis sudah lah. Bacaannya 13 ni tidak berapa sejuk. Kalau musim panas ni memang agak masalah lah. Dan yang kedua tadi, masa orang ni dia letak sini. Dan masalah yang seterusnya kereta ini, sebenarnya dia ada masalah RPM tidak berapa steady ya. Saya kameramen RPM bukan RPM lah. RPM ini tidak berapa cantik, mungkin throttle body kotor. Tapi yang penting sekarang adalah gearbox ya. Kita tengok gearbox ini, kita sudah scan dan kita tengok kedudukan engine dia. Tidak jugalah banyak masalah, cuma ada masalah airbag di sini, driver airbag modul dan driver airbag modul ini open. Kalau kita nampak di sini, kita nampak ini airbag dia berkelip. Jadi kalau kita tengok di scanner sini, biasanya ini masalah
driver side di sini maksudnya bukan dia punya airbag masalah, dia punya knock steering penghubung antara horn dengan airbag tuh tidak bersambung ya. Mungkin orang ini pernah buka ataupun pernah alignment, jadi dia coba kasih center steering tapi dia tidak jaga dengan baik, sebab di bawah ini ada clock spring. Kalau dia terputus dia akan keluar airbag dan horn tidak dapat ditekan. Oke, itu masalah dia. Tapi untuk bahagian kami transmission, kalau kita nampak bagian engine, oke, kita tengok engine normal dan gearbox pun transmission oke juga. Cuma di sini kita coba cek di dalam dan adakah dia tengok stabil, RPM pun tidak berapa stabil ya. Tidak berapa stabil kalau kita nampak. Oke. Jadi ini masalah lain yang penting sekarang masuk di oke ke tidak, itu puncak yang kita mau share di sekarang adalah adakah kereta ini oke ataupun tidak. Kalau kita tengok kedudukan gear 1 sekarang ya. Gear 1, ini kedudukan kita stop gear 1 sepertinya, tapi ini ada display masalah sikit di sini, tapi pertukaran gear itu masih berlaku juga, oke juga, masuk di terus jalan. Jadi kita akan tunjuk adakah kereta ini masuk di terus jalan. Sebab video yang pertama dia masuk di, coba kameramen, sini kita flash dulu, dia masuk di, dia kena pergi paling satu dulu, dia baru jalan. Jadi sekarang ini kita tengok, kita akan sama-sama sini, kameramen mungkin di dalam dulu tengok, boleh tengok nih, kita akan terus jalan dan reverse. Oke, sekarang kita kameramen boleh pegang ini dulu. So, kita akan tengok adakah kereta ini kita reverse dulu. Oke, kameramen boleh tengok reverse. Oke, kita kan nih kita reverse. Oke. Alright, kita reverse dan keadaan RPM pun tidak steady. Coba tengok reverse di sini, display reverse. Ya, tengok display sini reverse. Ya, display dia reverse dan di bawah pun ada reverse ya. Dan kita yang paling penting adalah poinnya adalah dia masuk di itu tidak berapa jalan. Nah, sekarang kita tengok di ya. Kita masuk di dan kita tengok masuk di and kita masuk di adakah dia terus jalan? Kita sekarang di kameramen di tengok di ya. Ini jangan tengok sebab terkopek-kopek sudah dia. Dia punya ini pun terkopek-kopek sudah, kesian. Jadi kita agak-agaklah di sini sebab ini memang datang terkopek dan yang paling penting di sini dia keluar di ya, dia keluar di. Oke, keluar di. Oke, nampak di ya. Ini di. Oke, adakah sekarang saya break? Kaki saya break. Adakah kereta ini jalan? So, mungkin kameramen boleh tengok di persekitaran itu saya bergerak atau tidak. Oke, saya akan jalan. Oke. Oke, jalan terus. Nah, kita reverse. Oke, reverse. Nah, tidak perlu lagi nih. Kita reverse. Dia masuk terus. Jadi, kita masuk di, dia terus jalan. Nah. Oke, dia masuk. Ya. Nih. So, sekarang ini kita try ke jalan raya. Mungkin kameramen boleh sekejap dikeluar dulu. Boleh tengok tayar dia maju depan. Oke, saya kasih tunjuk. Oke, sekarang kedudukan dia adalah N dan saya akan masuk di. Boleh tengok? Oke, saya masuk di. Oke, saya maju. Alright, saya maju. Oke, jadi kameramen mungkin boleh masuk, kita akan tes di jalan dulu. So, adakah pertukaran gear ini oke atau tidak? So, kita akan tengok. So, minta tolong dulu. Jadi kita akan ke jalan raya saya. Kita tidak dapat tes jalan. Kita sibuk di jalan sini saja di kawasan bengkel. Kita tengok RPM dia. Kalau dia naik, lepas itu dia turun. Mana pertukaran gear itu bagus. Oke? So, kita tengok. Sekarang kita akan reverse. Insya Allah kita akan jalan. Kita akan reverse. So, kita lepas handbrake. Oke? Kita tengok persekitaran kita. Kita reverse. Reverse memang tidak ada isu di sini. Sekarang ini isunya hanya D saja. So, kameramen boleh tengok sini D ya. So, D. Oke, D ini. Kita akan tarik D terus jalan. Oke. D terus jalan. Display. Oke, sini kita tengok D ya. D. Kita terus jalan. Nah, D nampak D. Nah, kita tengok. Boleh gambar di luar. Saya terus talut ya. Talut ini macam kita akan ini. Oke. Nah, kita akan jalan terus. So, pertukaran gear tidak ada masalah ya. Nah, jadi kita akan pusing, kita akan tengok keadaan kereta ini oke atau tidak. Mungkin kameramen boleh sepintas lalu untuk tengok kilometernya nanti di time jalan. Jadi sekarang kita sudah jalan. Oke ya. So, kita akan signal. Kita akan keluar jalan sini saja. Selalunya kita uji di Kokol tapi busy. Jadi kita hanya uji di sinilah. Insya Allah kalau tiada halangan apa-apa kereta ini boleh disediakan lah. So, itu saja lah. Kita akan jalan. Kita tengok di sini jalan raya kita agak berbonggol-bonggol jalannya ya, berlubang-lubang. So sekarang kita akan bergerak. Ini sekarang pertukaran gear 2. Jadi sekarang ini kita akan tengok
Mungkin kameramen boleh ke tepi sikit kah, atau macam mana cara untuk menunjukkan pertukaran gen ini adalah normal melalui RPM. Ya, untuk kita tahu pertukaran itu normal bila dia naik tanpa kita adjust itu rest, tanpa kita adjust itu rest, kita rest stable, tapi itu RPM dia turun, naik baru dia naik, itu pertukaran gear namanya. Kalau gear tidak pernah tukar, dia akan sentiasa 3000 saja. Dia tidak mau tukar sudah. Nah, itu mananya ada masalah shifting gear. Sekarang kita akan tengok sekarang ini kedudukan kita. Nah, kita tengok sini, kita keluar simpang dulu. So kita akan tengok. Oke, jadi sekarang ini oleh karena display tidak ada, kita tengok, saya tekan emergency dulu sebab takut orang langgar buntut. Oke, sekarang ini kita tengok RPM ah. So RPM ini kita tengok, sekiranya dia ini sekarang dia 1 ah. Ah, sebab dia saya punya display dekat skin ini ada masalah sikit. So kita tengok di RPM sajalah. Kita tahu bahwa ini barang tukar gear ke tidak. Walaupun RPM-nya tidak berapa bagus nih kereta ya. Bearing pun berdengung ah. Itu isu lain lah, yang penting gearbox. Oke, kita jalan. Kita jalan ya. Oke, kita akan jalan. Oke, tengok RPM dia. Ah, tuh dia tuh naik dulu. Ah, saya jalan. Ah. Oke, gear 3, betul? Lah turun balik. Oke, jadi sekarang kita akan ini mau masuk gear 4 sudah ya. Karena saya tahu tengok RPM tuh. Kalau dia naik dulu baru dia turun, kaki saya tidak saya lepas res ah. Ah, tuh dia turun. Nampak ya? Jadi sekarang ini kita akan ke jalan yang lurus. Nah, ke jalan yang lebih lurus, yang kurang kereta, yang kurang risiko untuk menyusahkan pengguna jalan raya lain. Kita coba ke sini. Oke, mungkin kita stop dulu. Sekarang kita stop. So, nah, kita stop dulu. Oke, jadi kameramen mungkin boleh ke belakang saya barangkali. Boleh tengok itu RPM atau macam mana di sini boleh? Boleh ya, tengok ini RPM ah. Jadi sekarang kita stop, mananya di gear 1 ya. Cuma skinnya saya ada problem sedikit, dia tidak berkomunikasi dengan baik ya, tapi di hardware dia berkomunikasi dengan baik. Oke, sekarang kita tengok RPM. Kita tengok RPM dia pun turun 500. Ini masalah idling dia. Oke, sekarang aircon hidup. Dan kita akan jalan. Kita tengok. Kita akan jalan. Oke, kilometer boleh nampak sekali ya. Kilometer boleh nampak sekali. Oke, kita jalan. Oke, tengok. Ah, nampak. Bila dia naik baru dia turun, itu pertukaran gear berlaku. Oke, 3. Ah, gear 4 sudah ini. Sekejap ah. 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 Oke, tengok kilometer. Kita tengok lari 80 ni gear 4. Alright. Okey. Cuma berderum ni sebab bearing sebelah kanan pecah ya. Macam berdengung ah, tapi ini kita mau inform dengan customer lah ya. Jadi sekarang ini kereta ni kalau kita nampak pertukaran dia pun ringan kan, dia tukar gear. Kita mau tahu itu dia buat masalah satu dia tidak berat. Kita jalan pun dia smooth saja. Dia bergerak dia tuh ringan. Kalau gearbox tidak tukar dia berat, macam berat tuh keras tuh, mau keluar tai begitulah, minta maaf lah istilah tuh senang paham barangkali. Maksudnya dia sembelit. Ah, itu kredit gearbox begitu dia, kalau 3000 3000 jadi enggak mau turun. Nah, kalau kores pun begitu-gitu aja dia. Ya. Jadi kita akan coba untuk tengok di sini RPM, kita sekarang lari 60. So sekarang kita akan coba lari 60 dan tengok RPM sinkronis tak dengan dia punya RPM. Oke, sekarang kita laju. Oke. Kita emergency supaya orang tahu yang kita ini tengah buat tes kereta. Kadang-kadang ada juga yang lawan arus. So sekarang kita coba, oke. Okay. Sekarang ini lari berapa nih? Ringan ah. Okay, sekarang ini kita coba untuk masuk simpang. So kita ada di belakang lori. So kita ada satu jalan lurus depan, kita akan talut kereta ini insyaallah mudah-mudahan boleh capai 100 sebelum sampai roundabout. So kita akan ke sana dan kita coba untuk sampai 100 kalau boleh. So sekarang ini dia turun ah, G1 dulu ini. Oke, sekarang kita stop. Kalau dia tidak tukar gear, dia masuk G3 berderum ini engine, tapi ini talut nih. Insyaallah. Oke, sekarang kita tengok RPM tuh drop, masuk di dia drop. Jadi kita akan talut nih kereta, tapi kereta di hadapan ada. Boleh kameramen tengok sana kereta. Kita akan talut, kita akan kejar tuh kereta sana, tapi kita akan bagi ruang kosong dulu sebab kita tidak cukup jarak untuk kita pedal itu kita tekan. Jadi walaupun dia punya RPM ini macam itu kena Parkinson gegar-gegar itu isu lain engine sudah. Penting sekarang kita akan rest. Oke? Okay? Insyaallah oke. Okay? Oh, ada kereta depan kita akan tes. Oke, okay, cantik ya dia punya pertukaran gear, boleh nampak di pada RPM itu dia setiap kali bertukar dia cepat, cepat dia turun, cepat dia naik. Ah, itu yang kita mau. Oke, okay, kita coba try. Kita cobalah sampai ke tidak 100. Arah-arah breaknya makanlah.
Harap dia makan. Dapatkah 100? Saya tidak nampak sebab jari tertutup. Oke, RPM nampak ya, 100 ya. Atau kita try lagi satu kali ya. Kalau boleh 100 ya, sebab kita tidak dapat uji di kokol sebab kita terlalu busy dan kita banyak kerja. Kita uji saya di sinilah dulu sementara kan. Kalau kita puri-puri mungkin kita boleh pergi sana. Oke, sekarang kita stop lagi, kita akan kejar kereta tuh. Oke, sekarang kita akan tengok kereta ini. Alright, begini RPM tengok tuh 500, bukan saya kelentong. Ini dia punya throttle body kena servis dulu sebab dia masuk hidup aircon, masuk di okey, di boleh nampak di sebelah tu, di okey, dah nampak di nya. Ini di okey, kita akan talut ni kereta dan mungkin kameraman boleh fokus di RPM dan juga meter dan dia mesti sinkronis, tidak boleh gear 4 pun dia mesti di bawah 3 saja. Okey? Okey, sekarang kita tengok. Okey. Kita tengok. Kita rest, dia mesti turun untuk pertukaran gear tu. Kita try sampai mana dia boleh. Tengok ke depan 100, sampai bawah pun 100 ah. Ya, 100. Okey. Jadi nampaknya kereta ni insyaallah dia smooth lah, dia ringan dan bawa 100 pun tidak sampai berapa minit ah, 1 minit lebih dia boleh sampai 100. So pertukaran gear tu dia smooth. Ya, jadi alhamdulillah mungkin bagi saya kereta ni alhamdulillah okey lah ya. Sepada masuk di satu hal, kadang-kadang kita berjaya overhaul masuk di, tapi pertukaran shifting pula lagi masalah. Kadang dia lambat, kadang dia masalah gear tidak sinkronis kan. Kadang-kadang dia ada masalah lambat. Dia masuk juga tapi dia lambat turun, lambat maju. Macam ini dia spontan. Contoh ah, saya akan ke bengkel sekejap lagi. Mungkin kameramen boleh tengok saya talut di tayar dia ya, walaupun dalam auto, tapi minta maaf dulu sama owner ya. Bukan niat kita mau kasih botak lah, kita try dia punya pickup. Adakah kereta ini masuk di terus dia jalan? Ya, tidak perlu tunggu lama-lama, tidak perlu kita nih. Oke? Jadi sekarang ini mungkin tadi dapat sampai 100 ya. Dapat sampai 100, so kita balik di bengkel, kita akan mau kasih tunjuk talut tuh. Talut itu untuk menunjukkan pickup gear 1 itu oke ke tak. Sebab kalau berlaku leaking pressure di piston seal, tenaga itu tidak akan ada. Dan pergerakan demi pergerakan itu tidak akan cantik. Kalau dia masuk pun gear, dia akan lembab. Dia akan dia akan termenung dulu. Dia akan termenung satu hal, dia akan shifting akan lambat kalau berlaku kebocoran ataupun pemasangan salah contohnya. Itu akan berlaku dengan kita. Jadi apa yang penting sekarang alhamdulillah 99% macam saya rasa ini sekarang ini dia okay lah. Jadi kita harap customer boleh tes nanti dan kita akan nampak sendirilah dia punya efek lah ya. So sekarang ini kita menuju ke bengkel. Jadi kalau boleh kameramen boleh tengok ke depan ya, untuk tengok kita menuju ke bengkel sekarang. So kita akan ke bengkel untuk kita talut nih kereta. Talut nih apa ya, kasih kakai lah, orang Sabah bilang kasih kakai dia. Nah, kakai itu macam talut pusing dia, untuk menunjukkan dia spontan kah tidak dia punya pick up lah. Jadi sekarang kita menuju ke bengkel. So kita akan minta kameramen untuk dia saya parking sini dulu untuk saya mau nampak dia talut ke tidak. Oke. Jadi kameramen mungkin boleh tengok di luar ya untuk kita tengok tayar dia talut ke tidak. Oke. Saya akan matikan aircon dulu. Oke, so saya akan matikan aircon untuk supaya saya punya kameramen boleh nampak signal saya. Oke. Alright. Satu, kita akan masuk try. Kita masuk dulu. Nampak tayar ya? Kita akan try lagi reverse. Oke. Okay. Kita try reverse. Oke, okay, kita akan maju lagi. Kita akan maju. Oke, okay, so tayar depan kau tengok ya, belakang enggak pusing. Di belakang tuh ikut saja. Oke, okay, saya kita ulang lagi. Sebab dia pusing depan tayar nih, so depan saja. Minta maaf lah kameran kita ini kamera girls ya. Oke, okay, tengok tayar depan saja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, jadi itu saja, minta maaf pada owner, bukan kita mau kasih botak tayarnya, tetapi apa yang kita mau kongsi di sini ialah
Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa pertukaran gear sudah bagus, pickup gear satunya cantik atau tidak, responsif atau tidak. Jadi insya Allah itu saja perkongsian pada hari ini. Insya Allah, jadi mohon maaf kepada owner kalau saya talu tayar ini bukan niat untuk membotakkan, tapi untuk menguji kaji sejauh mana dia punya responsif, dia punya pickup, dan juga shifting dia oke atau tidak oke. Jadi ini penting untuk kita menilai kereta ini oke selepas di gearbox. Lebih baik dia bermasalah di tangan pemain daripada bermasalah di tangan customer. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share, ataupun boleh komen jika Anda juga mungkin menghadapi masalah, masuk di termenung, oke, masuk di tidak dapat jalan, mau pergi satu dulu baru jalan, itu pun lembab. Jadi ini antara simptom-simptom dia banyakkan masalah dalaman gearbox itu sendiri. Dan insya Allah saya mengharapkan pada customer ini supaya dia repair lah kereta ini pelan-pelan, sebab kereta ini memang banyaklah masalahnya. Minta maaf lah, daripada engine dia kita sudah ganti, aircon boleh servis pelan-pelan kalau tak ada budget, tak apa. Yang penting adalah bearing dia ini, sebab saya tes tadi telinga saya sakit, berdengung dia macam ada sarang tebuan ikut di dalam kereta. Jadi kita boleh syorkan customer ini untuk tukar pelan-pelan untuk bagian suspension, dan dia punya coupling steering pun dia ada free play. Jadi itu nanti the next lah, kalau dia rasa ada budget mungkin dia buat. Oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi sekiranya video ini ada mengguris perasaan ataupun ada terlebih cakap. Minta maaflah, itu kelemahan saya sendiri. Dan sekiranya video ini bagus, bukan sebab saya pandai, tetapi adalah hasil kerjasama daripada tim saya, hasil kerjasama saya dengan saya punya kameramen mungkin yang pandai shoot gambar, dan juga mungkin sebabkan oleh kekuatan ya daripada supporter saya, mungkin subscriber saya yang sentiasa support saya. Terima kasih banyak. Pada yang baru menjumpai channel ini, terima kasih. Dan jangan lupa juga subscribe, like ataupun share dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan ilmu yang serba ringkas ini sedikit memberi manfaat pada orang lain. Ingat, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Sekian, assalamualaikum. Thank you.